وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ غَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ صدق الله العظيم. Abang kenapa sih? Kok kayak mau ngomong tapi gak jadi gitu? Ada apaan? Kagak apa-apa. Ah, abang ngomong dong, ada apaan? Jangan bikin Mbak Ida kepo nih. Gue lagi kesian sama Pak Yuda. Dia lagi sedih. Mikirin amplop penting dari rumah sakit yang dibawa sama Rianti. Amplop? Emang isinya apaan? Mana gua tahu tuh isinya apaan. Pak Yuda nyuruh gue buat ngambil tuh amplop dari tangan Rianti. Nah, gua kagak tahu bagaimana caranya, secara gua kagak deket sama Rianti. Kalau sampai tuh amplop kebuka dan Rianti tahu isinya, gua jamin tuh jantungnya Pak Yuda bakal berhenti dah. Ya Allah, Bang. Kasian banget sih. Gua kagak mau kehilangan dia, dah. Gua gak punya siapa-siapa lagi selain dia. Gua mau minta tolong siapa kalau gua lagi kesusahan? Gua mau minta tolong sama lu. Ambilin tuh amplop dari tangan Rianti. Hah? Tapi gimana caranya, Bang? Buat sementara lu nginep di rumahnya si Rapi. Rianti kan juga tinggal di sono. Nah, begitu Rianti lengah, lu ambil tuh amplop dari tangannya Rianti. Amplop bertuliskan Rumah Sakit Sejahtera. Tapi saya takut, Bang. Gua tahu lu pasti takut. Cuman gua mau minta tolong siapa lagi kalau bukan ke lu, dah. Kalau ntar juga lu nginep di rumah Rapi, kan sekalian ketemu abang lu. Lu omongin soal hubungan kita, gua yakin lama-kelamaan abang lu akan luluh. Akan ngerestuin kita sekalian. Gua kasihan sama Pak Yuda. Berapa? 30. Iya. Yeah. Ada duit 30 lu bayarin dulu dah. Yeah. Minta tolong sama lu. Dah.